Kawasaki ZX636 KRT Edition 2016 KIBS. Dan yang menarik adalah gue dapat pinjaman, tadaa, jaket Gojek. So gue bakal pakai jaket ini. Bang, ini Ninja 2,5 ya? Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan gue, Juaranya Motorsport di YouTube channel kesayangan kita, RNG TV pastinya. So, hari ini jadwalnya gue ke showroom. So, kemarin gue bawa pulang motor Kawasaki ZX636 KRT Edition 2016 KIBS. Nah, jadi di standarisasi kita, sorry kalau helm gerak-gerak, gue sambil pakai helm soalnya. Standarisasi kita memang motor yang baru masuk kita cek dulu, untuk kita bukan hanya statik tapi dinamik juga, untuk ngecek kondisinya oke atau enggak. Nah, kali ini gue pengen berangkat menuju showroom Arenya Motorsport Duren 3 dari rumah 2016 bro. Dan yang menarik adalah gue dapat pinjaman, tadaa, jaket Gojek. So gue bakal pakai jaket ini buat perjalanan menuju ke showroom. Allahu Akbar, pas nih, hijau-hijau, motornya hijau, jaketnya hijau. Nah, selanjutnya kita lihat dia reaksi orang seperti apa ya. So, hari ini hari, oh, kepentok, hari Senin, pastinya jalan Jakarta agak macet, apalagi menjelang tahun baru. Oke, pakai sarung tangan dulu. Nah, kelihatan nggak? Cocok gue pakai jaket Gojek. Cocok ya. Sambilan. Nah, bismillah kita akan berangkat ke Arenya Motorsport Duren 3. Semoga tidak hujan, karena tadi pagi jam 6 sempat agak gerimis. Oke, kita gas ya. Sekalian lihat bagaimana reaksi orang melihat kita pakai jaket Gojek seperti ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Nah, teman-teman semua. Nah, jadi sedikit kita review ya sambil di jalan. Jadi motor ini adalah Kawasaki ZX636, di mana 636 itu sendiri diluncurkan di Indonesia pada tahun 2013, suksesor dari sebuah ZX6R. Dan di 2016 akhirnya keluarlah versi ZX636 KRT Edition. Kalau 2014 juga ada, cuman ini 2016 sneaknya. Kilometer baru 5000, rasanya benar-benar like new. Knalpotnya akrab, Profik adem banget. Ini adalah edisi terakhir ZX636 sebelum akhirnya berubah full model change di tahun 2017. Dan desain terbarunya berubah muka ya, jadi mukanya kayak ZX25R model sekarang. Nah, super sport 600cc yang boleh dibilang sebenarnya bisa dipakai secara harian. Ini ZX636. Nah, berat kendaraannya kalau nggak salah 192 kilo, di bawah 200 kilo. Z800 sebagai gambaran beratnya 235 kilo ya, berat ini super sport. Beratnya hanya 196 kilo. Nah, mesin 600cc ini menghasilkan tenaga sebesar 131 PS. Dan yang menarik adalah motor ini sudah dilengkapi dengan KTRC dan juga riding mode. Kalian bisa kontrol dari jempol sebelah kiri nih. Nah, di sini nih. Tuh, kita bisa pencet. Bisa F, bisa L, full atau low. KTRC-nya bisa disetting 1, 2, 3, dan juga off. KTRC adalah Kawasaki Traction Control. Bang, kita sama aja bajunya, bang. Nah, kenapa gue pakai jaket ini?
Karena kemarin temen gue ada yang, ya memang ada yang bekerja sebagai Gojek, kebetulan jaketnya ketinggalan habis main ke rumah, makanya akhirnya jaketnya, lucu juga ya kali ya ke showroom pakai jaket Gojek plus motornya 636 karena hijau ketemu hijau, kayaknya pas banget nih masuk. CWR 2,5. Akselerasi motor ini pastinya sangat oke. So terakhir gue kesentul pakai 899 dan 636. 636 ternyata di track lurusnya lebih kenceng loh bro, walaupun CC-nya lebih kecil. Masnya jaketnya Kawasaki, motornya Honda. Kayak gitu sih masnya bilang ya, mas sendiri jaketnya Gojek, motornya Kawasaki. Oh iya, maaf salah siap. Nah buat teman-teman semua, Renyi Motorsport sedang mengadakan giveaway ZX25R nih. Wait. Kaget ya. Jadi giveaway ZX25R yang sudah kick off pada tanggal 13 kemarin. Aduh, lampu merah lagi. Nempel-nempel mulu. Nah, kita ulang lagi ya. Jadi kita sedang mengadakan giveaway Kawasaki ZX25R dan uang puluhan juta rupiah. Nah, buat teman-teman semua yang jangan sampai nggak ikutan giveaway dari Renyi Motorsport. Kalau nggak ikutan, rugi. ZX25R. Motor 250cc 4 silinder dengan teknologi segudang bro, dimana-mana inden. Ini dari Renyi Motorsport ngasih langsung ke kalian. Nah buat teman-teman semua, bentar lagi tahun 2021 nih, kira-kira pada kemana? Tahun 2021 ya, kalau nggak penting-penting banget di rumah aja. Sudah hijau. Silakan mas, monggo. Mungkin mau pesen barang nih. Potong terus. Mas. Bawa motornya galak bener. Ini garis berhenti di mana nih? Wah, di situ. Oh, udah hijau. Oke. Jangan underestimate orang lain, enggak boleh, bro. Plat nomor belakangnya BVL, dulu motor Renyi Motorsport, gue yakin. Suaranya merdu ya, SC Project. Nah kalau motor ini pakai Acron nih, makanya teman-teman mungkin nggak terlalu kedengeran kenceng ya suaranya, karena Acropovic salah satu merek pabrikan knalpot yang environmental friendly. Jadi suaranya pasti adem dan tidak pengeng karena ramah lingkungan. Oke bro, kita lanjut. Oke, kita sudah sampai Kaliwata. Haredang bin panas. Gila, gerahnya pol. Celcius. Gojek, naik
motor kayak gini keren banget, Bang. Modif, Mas. Oh. Bang, ini Ninja 2,5 ya? Iya, kayak Ninja 2,5 ya? Hidup ya? Iya. Bang, kalau gua kan punya mono nih di rumah. Bisa enggak suaranya diginiin? Bisa, ganti pakai speaker belakangnya. Dulu kayak mama lu pada kutanya. Abang Jago. Sorry Bang Jago. Ampun Bang Jago. Bisa, Mas. Tinggal beli speaker knalpot supaya suaranya ngebas. Oh, kayak gitu ya, Bang ya? Lumayan kan, kita. Mas, helmnya ketinggalan. Iya, kita enggak pakai helm, Bang. Ada polisi loh di sana loh. Tolong, Bang, lah. Lah aja lah motornya di sini. Aduh. Tinggal di mana, Mas? Tinggal di ini, Bang. Kalibata. Kalibata. Mana? Dekat sini tinggal ya? Biasa, Mas, sambil narik. Lagi sepi orderan. Ntar, kalau ada lowongan Gojek, kasih tau ya, Bang, ya. Mau jadi Gojek? Iya, pengen punya motor kayak gini. Nah, ini tuker nih, jaket nih. Iya. Apa aja, Mas, zaman sekarang, Mas, yang penting berkah. Iya sih, Bang, benar. Yang penting, ya, dijalanin lah. Tapi motornya keren, Bang. Ini juga bagus, kok. Bagusan itu sih, Ninja 2,5. Ninja 2,5 keren, ya? Iya. Motor idoman semua anak ninja ini 2,5. Saya nabungnya aja pecahin celengan. Nabung berapa lama, Bang? Saya Gojek udah 4 tahun. Nah, tapi akhir-akhir dibeliin bapak saya sih, gara-gara tabungan Gojek. Aduh. Ini istilahnya apam sih bukan ya? Anak kampung sini. Ini gue udah nyampe Kalibata, dia anak-anak Kalibata. Gila, panasnya pol banget. Bertiga, nggak pakai helm. Ayo duluan, Bang. Ya, Bang, lanjut, Bang. Anjir, itu di belakang gua ada nonton semua. Aduh, mereka underestimate Gojek kayaknya. Oke, kita udah mau nyampe ke Mamang Prapatan. Nah, kalau kalian gimana? Lagi pakai jaket Gojek, ya wajar sih orang nanya, Mas, Gojek, Mas, motornya keren. Itu sih oke, cuman istilahnya, Mas, ini Ninja 2,5 kan? Nah, secara garis besar, tadi dia cerita, dia pakai Ninja Mono ya tadi kalau nggak salah, iya. Berarti 636 memang mirip banget ya sama Ninja 2,5. Karena, sorry, gua tutup dulu, suaranya berisik ya. Karena nggak semua orang bisa bedain mana itu 636, mana itu Ninja 2,5 FV, apalagi ini knalpotnya akrab, mungkin saking ademnya orang mikir Ninja 2,5 tapi suaranya adem nih, boom 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 gitu. Ketemu sama Akam sih. Oke, nggak apa-apa, Bro, namanya kan persepsi. Cuman again, lagi-lagi Moge itu nggak selalu Ducati, Moge itu nggak selalu Harley. Jadi tipe-tipe sport yang mirip dengan Kawasaki ZX, ZX Ninja 2,5 pun banyak. So anyway, just for fun, nggak masalah. Nah, kurang lebih itu aja. Kita udah masuk ke Buran 3. Nah, kita udah mau masuk ke Buran 3, sudah mau nyampe showroom. Nah, kurang itu, lebih itu, thank you udah menemani gue di perjalanan hari Senin pagi, perjalanan menuju showroom Arenji Motorsport Duren 3. Nah, saat ini Arenji Motorsport sedang mengadakan giveaway spektakuler ZX 25R dan uang puluhan juta rupiah, dan akan diumumkan pada Mei 2021 atau 3 hari sebelum Idul Fitri. Semoga teman-teman bisa pakai motornya untuk sholat Idul Fitri nanti, dan hadiah uang puluhan juta untuk puluhan pemenang. Jadi nggak ada kata terlambat, buruan ikutan. Kurang lebih itu aja, sampai ketemu lagi. Jangan lupa follow Instagram dari Arenji Motorsport dan subscribe Arenji TV. Thanks for watching. Pokoknya semua teman-teman sehat selalu dan selalu diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.
Thank you.